sila kenalkan diri, dah berapa lama bekerja di sini dan sejarah kafe kau. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Kamal Pandi. Saya dekat sini dah 2 tahun. Lepas tu sejarah ni, diorang dah start beroperasi daripada 2016. Dan diorang dah 6 tahun beroperasi di sini. Jadi apa menu istimewa di sini? Oh, kalau menu signature kita orang ada, kalau daripada pukul 10 sampai pukul 2:30, kita orang ada western food, and then mashed potato. Oh, western 2:30 eh? Sampai 2:30. Dia daripada pukul 10:30 sampai 2:30. So boleh try kita punya bergetar. Itu antara menu famous dekat sini, bergetar ataupun kasadilla. Waktu meniaga daripada pukul 8 pagi hingga 2:30 petang. Bagaimana boleh orang ramai? Pada ni pakcik rasa lokasi dia agak jauh juga dari bandar Port Dickson. Kebanyakannya diorang melihat review Google, and then kita orang memang selalu post pasal kita punya cafe. Jadi masa PKP itu buka? Kita orang ada yang walk in. Diorang akan walk in and then diorang tak apa buat masa dalam kereta lah masa PKP. And then kita orang pun ada buat delivery. Sampai ke mana kalau delivery? Kalau masa PKP dulu kita orang buka daripada Teluk Kemang sampai ke Spring Hill masa PKP. Berapa kilometer tu? Around 10 kilometer. 30? 10. 10 lah. Oh, 10 kilometer masih terima lah. Masih terima. Tapi sekarang ni kita orang dah ambil walk-in sejak dari itu, kita orang dah ada. Walk-in ni? Sebab masa PKP dulu kita orang kan jarang tak ada dine-in kan. So kita orang boleh hantar ke rumah. Mana meniaga macam biasa lah. Meniaga macam biasa. Jadi di sini ni pekerja berapa ramai? Total hari ni ada lebih kurang 30. Bagaimana pemilihan nama ni tiba-tiba kafe kampung kau? Kau ni dia pekat. Pekat? Pekat. Pekerja 30 orang ni ada quarters lah semua. Jurang memang ada area di sini je duduk. Ada shift lah? Tak. Ya, satu orang kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam? Jadi kafe ni 8 jam lah. Daripada pukul berapa tadi? Pukul 8 pagi hingga 2:30. 2:30 petang? 2:30 petang. Kenapa tak buat sampai malam? Kita memang sebab tenaga pekerja tak cukup untuk sampai ke malam. Ya, yeah. Buat macam kedai mamak lah. 24 jam. 24 jam? Kita tak buat 24 jam. Akan datang lah? Maybe. Jadi bagaimana adik kerja di sini? Kerja sini okey. So far semua menarik. Bos pun okey semua. Bos orang sini lah? Orang sini. Orang dekat sini. Bos punya pengalaman dalam pemakanan, restoran? Kita orang punya chef. Ketua chef kita orang daripada hotel. 5-star hotel. Five-star hotel ya? Dia anak owner ni lah. Dia yang akan rasa semua masakan yang akan keluar lah apa tu. Jadi dia akan ni lah. Dia akan QC setiap makanan ni ada. Berapa orang chef ada ni? Ada total kita orang ada 4 chef. 4 chef lah? Semua daripada 5-star hotel lah. Jadi nanti pakcik nak tengok keliling boleh bawa? Boleh. Ni kalau serentak ni boleh berapa ramai? Total meja yang kita orang ada 52 meja. 52 meja? 5 kali 4? Ya, 5 kali 4. 200 orang. Pernah tak wedding buat di sini? Birthday? Wedding sebab kita orang kebanyakan kita tak ambil reserve. Sebab kita orang akan re-in sahaja.
Oh, wedding tak ada lah. Ah, wedding tak ada. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.